Oke, Abi. Kemana kita, Abi? Kita jalan-jalan, oke. Jalan-jalan dulu ya. Tumen-tumenan nih, ketemu di luar studio nih. Hari Minggu kedatangan Dede kesayangan. Tapi ada sih, basementnya bukan basement. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Kamu Dika? Segera, pasti. Insya Allah. Mohon doanya. Hari Minggu kedatangan Dede kesayangan. Tapi ada sih, basementnya bukan basement. Sama Ade yang menghilang kesayangan aku juga. Oh, ya, Dek, ada. Makasih udah main sini. Bye anak kotor. Baji, ayangku, I love you. Hati-hati ya. Berkas ayah. Oke, Abi. Kemana kita, Abi? Kita jalan-jalan, oke. Jalan-jalan dulu ya. Tumen-tumenan nih, ketemu di luar studio nih. Bam. Gue lagi foto. Om, kemana halo, kita? Siap, mantap. Siap, selalu. Siap. Hingga malam ini, Rizky Billar rupanya masih motoran dengan Abi Ramzi dan yang lainnya. Tentu saja, si Dede Lesti yang tak mau ketinggalan dan ditinggal sang doi, dia ngetut guys ikut mengendarai mobil Ferrarinya dengan sang supir pribadi yakni Moreno. Ya, kebahagiaan calon manten kita yang sebentar lagi akan segera halal. Tentunya, kekiutan di hari ini merupakan pengejauhan tahan kebahagiaan di hati mereka menjelang hari bahagia dan menjelang Lesti untuk segera dipulih. Dan seusai motoran bersama Abi Ramzi, rupanya Lesti dan Billar mau bersantap, mau dinner romantis di malam hari ini. So, kita sudah bahagia melihat kebersamaan, kemesraan mereka yang kian hari kian romantis, kian hari kayak sudah sah saja. Apalagi si Dede yang gak mau ditinggal sama calon imamnya ini. Lihatlah kebersamaan saat mereka berdua yakni Lesti dan Billar bersua foto bareng. Tentunya hal itu menunjukkan intensitas serta kebucinan di antara mereka berdua. Ya, apalagi di malam hari ini mereka bersama Abi Ramzi, sosok orang yang dituakan yang selalu memberikan nasihat positif bagi pasangan couple cute kita yakni Lesti dan Billar. Tentunya kebersamaan Lesti dan Billar di hari ini serta Rizky Billar yang semakin aktif motoran bersama klubnya, hal tersebut so membuat kita semua bahagia. Apalagi si Dedek Lesti yang melihat kekasihnya senang mendapatkan hadiah motor darinya. Tentu kita pun semakin penasaran karena bentar lagi hari ulang tahun Lesti akan segera tiba. Hal tersebut membuat kita menjadi menunggu bagaimana keadaan surprise apakah yang akan diberikan oleh Rizky Billar setelah dirinya oleh sang doi dikado, dikasih hadiah istimewa berupa motor impiannya, motor kesukaannya. Tentu kita semua pada tak sabar kalau di ulang tahun Rizky Billar banyak ucapan dan ungkapan selamat serta hadiah. Bagaimanakah pada ulang tahun Lesti dan apakah yang akan diberikan oleh Rizky Billar? Jadi terkait hal ini, keromantisan mereka berdua, tentu kalian silahkan
kita tunggu komentarnya apakah hadiah yang akan diberikan oleh Rizky Billar setelah dia mendapatkan motor mewah sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Jadi kalau kalian juga penasaran, dan mari kita main tebak-tebakan hari apa yang akan diberikan oleh Rizky Billar. Dan tunggulah kabar-kabar seru dari kita tentang hadiah Rizky Billar dalam rangka persiapan Dede Lesti Ulta. Yuk, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.